Ya Allah, rendahkan kepada mereka suaraku, indahkan kepada mereka suaraku, haluskan kepada mereka tabiatku, lembutkan kepada mereka hatiku. Jadikan aku orang yang sangat mencintai mereka. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka karena telah mendidikku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa buat kedua orang tua. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah kau muliakan kami dengannya. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah kau wajibkan bagi kami hak terhadap makhlukmu karenanya. Ya Allah, jadikan aku takut kepada kedua orang tuaku, seperti takut akan penguasa jalim dan berbuat paji kepada keduanya. Dengan kebajikan ibu yang penyayang, jadikan ketaatanku kepada kedua orang tuaku dan kebajikanku kepada mereka lebih menteram-teramkan hatiku. Dari tidur kepada orang yang mengantuk, lebih menyejukkan dadaku. Dari seteguk minuman bagi yang kehausan, sehingga aku dahulukan kehendak mereka di atas kehendakku. Aku utamakan ridho mereka di atas ridhoku. Aku anggap banyak kebajikannya kepadaku walaupun sedikit, dan aku anggap sedikit kebajikan kepada mereka walaupun banyak. Ya Allah, rendahkan kepada mereka suaraku, indahkan kepada mereka suaraku, haluskan kepada mereka tabiatku, lembutkan kepada mereka hatiku. Jadikan aku orang yang sangat mencintai mereka. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka karena telah mendidikku. Berikan ganjaran kepada mereka karena telah memuliakanku. Jagalah mereka sebagaimana mereka memeliharaku pada masa kecilku. Ya Allah, untuk setiap derita yang menimpa mereka karena aku, untuk setiap hal yang tidak enak mengenai mereka karena aku, untuk setiap hak mereka yang kau abaikan, jadikanlah dia penghapus terhadap dosa mereka, ketinggian dalam derajat mereka, kelebihan dalam kebaikan mereka. Wahai yang mengubah keburukan dengan kebaikan secara berlipat ganda. Ya Allah, untuk setiap pembicaraan mereka yang melanggar batas terhadapku, untuk setiap perbuatan mereka yang berlebihan terhadapku, untuk setiap hak aku yang mereka lalaikan, untuk setiap kewajiban terhadapku yang mereka abaikan, semua sudah aku berikan kepada mereka dan aku ikhlaskan atas mereka. Aku memohon kepadamu untuk melepaskan akibat buruknya dari mereka, karena aku tidak mendakwa mereka terhadap diriku. Aku tidak menganggap mereka lambat dalam hikmat kepadaku, dan aku tidak membenci cara mereka memperlakukanku, duhai Tuhanku. Aku tidak akan memenuhi hak mereka terhadapku. Aku tidak mampu melaksanakan kewajibanku kepada mereka. Aku tidak sanggup menjalankan kewajibanku untuk berhikmat kepada mereka. Maka sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Bantulah aku wahai yang paling baik untuk diminta bantuan. Bimbinglah aku wahai maha pembimbing yang berindukan. Jangan jadikan aku orang yang durhaka kepada ayah bunda. Pada hari ketika setiap diri dibalas karena hasil kerjanya dan mereka tidak dianiaya.
Ya Allah, sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya dan keturunannya. Istimewakan kedua orang tuaku dengan yang paling utama dari apa yang kau istimewakan kepada orang tua hamba-hambamu kaum mukmin. Wahai yang paling pengasih dari yang maha pengasih. Ya Allah, jangan biarkan aku lupa menyebut mereka sesudah sholatku, pada saat malamku, dan pada saat-saat siangku. Ya Allah, sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya. Ampunilah aku dengan doaku kepada mereka. Ampunilah mereka dengan kebajikannya terhadapku dengan ampunan yang sempurna. Ridhoilah mereka dengan syafaatmu untuk mereka keriduan yang paripurna. Sampaikan mereka dengan anugerahmu kepada tempat-tempat kesejahteraan. Ya Allah, jika ampunanmu datang lebih dahulu kepada mereka, izinkan mereka untuk memberi ridho kepadaku. Jika ampunanmu lebih dulu sampai kepadaku, izinkan aku untuk beramal buat mereka, sehingga dengan kasih sayangmu kami berkumpul di rumah muliamu, di tempat ampunan dan kasihmu. Sungguh engkau pemilik karunia yang besar, anugerah yang abadi. Engkaulah yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Amin ya Rabbal Alamin.